Ayo. Sio di depan mobilnya. Mbak mobil ngarep. Ayo. Asik ya. Nah ya, tisik ya. Putra. Dal sik ya. Heeh. Aji lo, berkat. Engko tak golekne berkat ya. Ya Mas. Tak budal genduren sik ngaji, golek berkat. Engko maem biasa sampean ya. Halo teman-teman, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita mau genduren ke rumahnya Le Naim, yaitu rumah Le Asrop. Jadi yang waktu itu Pak Lek saya yang di Tegal, Telogosari ya, Telogosari meninggal setelah 40 hari, jarak cuma berapa 1 atau 2 hari, terus Bapak Samsul meninggal ya, terus itu Bapak Samsul meninggal. Jadi ini sudah masuk ke 100 hari, berarti jaraknya sekitar 40 hari teman-teman yang sama almarhum Bapak Samsul. Jadi ini kita mau, karena ini mobilnya Kakung ya, mobilnya Bapak ini juga pun jarang dipakai, ini mau saya pakai untuk kesana nanti kita sama Putra dan Zio. Jadi Putra nanti bisa mewakili Kakung, mewakili Bapak, dan Zio mewakili ayahnya gitu ya teman-teman ya, karena ayahnya Zio itu masih di luar kota teman-teman. Nah ini tadi sebenarnya mau pakai mobilnya Mbak Lala, tapi kita pakai mobil Kakung aja karena memang jarang dipakai teman-teman ya. Astagfirullah teman-teman, ini pakai Brio-nya Mbak Lala kan Matic ya, sama dengan punya saya. Dan ini mau tak golek izin, karena ini mau bar pakai punya bapak itu kan manual. Jadi aku tak golek ini mau ya, sementara itu siji lho. Loh kok kurang sito ini pedal nanti. Golek bingung kok. Kok mau telu, kok malah gara loro. Endi sih ta? Ternyata ini mobilnya Mbak Lala. Baru saja saya pakai mobilnya Bapak ya, Pak, mobilnya Kakung. Itu teman-teman. Dan memang orang yang wis kulino pakai manual akan agak susah awal-awal pakai Matic. Wong sing wis kulino pakai Matic itu akan agak-agak susah pakai manual. Ya, tapi tetap bisa, tapi kok cik kagok. Aku merodok bingung. Duh, pedale enek telu sik kayak gitu ya. Lah terus cek tas pakai manual cuma seret ngono tok, pakai Matic bingung. Si tak itek siji loro gas ring. Dina sih tok iki golek bingung. Kita belum berangkat. Nunggu Putra Zio pulang aja dulu. Mas. Mbak Iti telepon, Mbak Iti. Mbak Iti telepon. Oke. Bapak. Lah diceluk bapak mau gah. Lah tak celuk malah gurune. Ya wes. Tadi ini tinggal nungguin Putra dan Zio pulang ngaji teman-teman ya. Ngaji TPQ. Ini udah pulang tadi Bali Muni. Dari budale karena perjalanan cukup jauh. Acaranya bar maghrib, jadi kita kalau bisa berangkat sebelum maghrib ya. Jadi biar nanti bisa waktunya tepat. Oh, lah iki pulang iki. Ora kuat. Ngaji genduren. Oh iya genduren. Pakai mobil Akung ya. Lho, apa Akung kuwi ngono. Oh. Mobil Akung. Mobil genduren. Mangga seragam ngono ora apa-apa. Apa sarungannya? Ini posisinya sangat pedes. Emang capek yo. Ngaji lho. Kenapa ngaji? Edang. Sarung apa ngono ki ae? Aku tak ganti ya. Putra iki suarane paling rep ganti gede paling. Heeh, biasane ngono kuwi. Ora ganti gede. Karena sekelas 4 toh, 5. Engko lek arep sunat iki meromoro suarane bujang. Suarane ganti gede. Apa tante? Apa? Ya kayak kepen. Jaluk duite. Aduh, gede. Tadi mampet nungguin desa sampai bobo. Iya. Tapi kan memang lama. Lama tadi kesan ngajinya. Harus bunyi dulu. Ini Jio. Terus leh, tiba-tiba acaranya habis Isa. Sekarang sholat dulu, nang. Sholat maghrib, nang. Ini kono gak apa-apa.
Ning kono enek sajadah yo engko. Marek ngene budal. Lah iki mejawane Mas Toni. Piye Mas? Anu, besok ae melok ya. Heeh. Nah, asu lah. Ka iki nganu. Duren kok tak gawane berkat ya. Ya. Lek koyo anu teman-teman ya. Jadi iki mau bingung nih, jawane pengen melok. Bingung golek sarung iki mare. Bingung golek sarung. Genduren, lek genduren ini kan undangan ya, itu teman-teman. Kecuali lek acara pengajian atau yasinan ngene iki enggak masalah. Tapi lek genduren-genduren niku undangan biasanya teman-teman. Ya. Enggak lek misal syukur-syukur nganu kan gak penak ngono, syukur-syukur ngejak misal Putra Zio tak ajak kabeh pun niku kan mewakili satu ayahnya, satu kakung gitu ya. Jadi gitu. Karena itu lek misal gak mewakili Coba tak aku pun gak wani ngejak, misal ngejak arek ngono iki gak wani. Tapi lek yasinan ngono gak masalah, ya misal pengajian. Soale nek pengajian-pengajian umum ya ajak. Kene. Aku dilut entani ya. Entani kene ya. Lek aku misal gak ngomong budal yasinan kayak gak ngomong ngono. Kuwi ngono entani ning ngarepan. Kaleng ngono. Kaleng ngono. Kene. Apa? En melak ta? En melak. Soai ya. Cak pantai ya. Cak pantai. Iki Ben Putra karo Zio sing anu. Ku masak sambel melak iki. Gak apa-apa le. Apa po? Om sampai nggak sandal ngono kuwi sakjane tapi gampang ilang lek sandale Om. Oke sandal sing iki gak apa-apa wis ndang, ambil. Mas Tra wis. Ayo berangkat ayo. Waalaikumsalam. Ayo berangkat. Oke tadi pengen. Ben melok. Ayo, Cio di depan mobilnya. Mbak mobil, ngarep. Ayo. Asik ya. Nah ya, disik ya. Putra. Dal sik ya. Aji lho, berkat. Nggak tak golek nih berkat ya. Ya mas. Tak budal genduren sik ngaji, golek berkat. Go. Maem, dia sampean ya. Mati udah sih. Iya gue. Apa lo dilut. Udah dilut. Ngaji, yasinan ya. Dilut ya. Tak pijetin kok. Tak datang kok ya. Nge minyak. Nge lotion. Oke. Nang, melebusek. Nang. Piye nesu ini put. Nge melak put ya put. Sik ya. Nang ning jero magrib mas. Enggak aku dilut aku. Aku dilut. Nang. Dilut. Gak ada berkat enggak. Gimana am? Ayo. Mas, kalau ada tuh suka goreng ya? Oh iya, karun doa mas nang. Suka goreng ya? Nih. Suka goreng ya? Karun doa. Belum. Karun tani aku enggak. Tuku apa ya? Jajan metu ya? Mie goreng. Tuku apa ya? Mie goreng maleng. Cingsan toh. Jangan tuku neng mah. Ayo, nengen di Indomaret apa neng anu? Neng kok kuenceng men ya gimana ini lian ini lemes loh kuping bareng ya kaku ya kaku ayo tukungannya yuk Indomaret
apa tuku sego goreng. Pengen apa? Tuku sego goreng ya. Warek. Warek kayaknya warek. Pasti wareknya sekali. Tangkos sego berkatnya wengi ngono. Iya, tuku sego goreng. Jajane wengi. Ndak wis warek nduk. Bukan sego gorengnya. Ayo. Nah, karena apa yo? Jadi salah si jenis ngomong mana yo dia orang cemburu soalnya kang lorong bocak kabe dia orang dikonco kita tidak mas mambo bagi mas lebu itu dia berarti uti kadang karena aku melayu dia melayu tak kerutuk kok gak ngono gue ayo mau ngapa cuan ayo wes ayo kong nasu kong ditinggal nasu malah nanti ngono kata nasu iki lo nesu ora gelem ditinggal arep melok. Nah iya. Sesuk ning pantai mari ini, jak pantai kapan? Pantai. Kapan kan wis mari to acara-acara karnaval. Nang pantai ini kan Mbak Lik ya. Heeh. Acarane wis bar kabeh to? Acara-acara sibuk e. Ayo masuk. Bercah loro penak Pak Peda lho ya. Wer ngono kok pauen. Tapi engko piye engko? Angel no. Lu piye ta? Apa kurang gak berkat? Terus dewe-dewe berkat ngono. Ya iya dewe-dewe trae. Ayo wis numpak ya. Ini. Sapa ngarep sapa mburi? Ngarep aku ngarep. Ya masa enak ngarep kafe di pangku. Ya wes nang ngarep kafe wes malam-malam apa-apa nang ngarep kafe. Putra se mlebu. Ya di minggir tarik bot buka. Putra se mlebu. Terus Jio. Kene bunga nengi. Bela kok kowe tok apa putih-putih ning pojokan. Loh, ora nek tak tangsangane HP blas ini ngene. Ning mobilnya mamamu jek enak ya. Iya kok tak buru. Cekuan. Mumbe to le. Piye iki? Ya sana. Moro-moro. Muni, halo. Oke, teman-teman kita bismillahirrahmanirrahim kita berangkat. Sinjukan sama ta? Ngebesek lo le. Ngebesek ta? Ngebesek ning omah opo piye? Bikin trok-trok kan kelak maras. Oh, ya alhamdulillah sudah sampai. Ini takon Om Pika ya. Hah? Takon aja, apa tak takon kemarin ini? Lagi-lagi lebih gede. Ini dalannya lah orang kok kono mah toh? Iya betul loh leh. Dalamnya cuma deh mbak. No. Bareng mau? Pangapunten atas dari kekirangan ini pun keluarga paling berhormatan datang. Terjadi. Baru kartu A. On. Mentahan pak berkat ya teman-teman ya
ini. Oh, nten sego goreng. Ini gue nanti maem. Gak ada mambu. Nek jajan, kopi. Ini beras, minyak. Beras, minyak kecap, gula. Ini. Ya. Oke, ini aman. Ini teman-teman yang gak aman ya. Uangnya 2.000 rupiah terpisah, mantep pisahnya ke Pak Gowodi jajan ya ampun.